Assalamualaikum dan salam Intubasiti. Kami daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia akan mempersembahkan sebuah sketsa bertemakan musikal yang bertajuk Atukku Seorang Gitaris. Di suatu pagi yang hening di rumah Atuk, Mala tengok cerita. Bosanlah. Tutu buka radio. Radio. Kita kena dengar. Eh, saya. Main sini dulu. Saya, jangan kacau radio abang. Abang nak dengar lagu tadi. Malum bagi balik. Korang bergaduh-gaduh. Mana ada tu? Jangan gaduh dengan pasal Atuk. Atuk Alung ni. Mana ada gaduh pasal Atuk? Atuk ambil radio ni gitu kak. Sabar. Atuk tak boleh cakap lagi. Atuk nak duduk. Kenapa? Sini. Tuk, Atuk makin muda lah nampak. Jangan macam tu. Atuk makan kolagen. Pemoga. Atuk makan pemoga. Suara serak-serak basah. Patut suara macam Kita sini tu. Tadi Atuk dengar kamu bergaduh pasal lagu, kenapa? Lagu nasyid, lagu hipster. Orang nak dengar nasyid. Nasyid. Tapi lagu sekarang ni bermodekah hipster dan rebel kan? Kan? Rebel. Macam tu. Depan Atuk kamu nak buat gitu-gitu, jangan. Kamu kacau Atuk di sana. Atuk sedang mengimbau kenangan lalu. Kenangan lalu tu? Kenangan lalu apa? Kenangan lalu. Atuk tengah fikir. Korang cerita pasal rapper, hipster, nasyid. Pada zaman Atuk ada macam-macam lagi. Hipster rapper juga? Macam-macam. So, korang mesti tak tahu kan siapa Atuk, Atuk sebenarnya kan? Atuk ni memang Atuk kau. Tak, Atuk sebenarnya seorang pemuzik. Pemuzik, okey. Pemuzik, penyanyi. Main gitar. Sebab tu tajuk dia Atukku Seorang Gitaris. Itu tajuknya. Ya, itulah gitaris tu. Betul ke tu? Tak pernah tengok pun Atuk main. Jangan cakap dulu. Atuk ada bukti. Atuk pergi store sekejap. Okey. Tunggu sekejap. Atuk pergi store. Itulah, bila store pun tak pernah nampak. Tiba-tiba pergi store. Tapi kita tengok lah. Kenapa nyata ni? Lepas tu Maafkan Atuk. Tak apa tu, saya maaf. Tuk, disedok tu.
tak keluar je tu. Lagi tu, lagi tu, lagi tu. Lagi lah tu. Tergerak-gerak. Eh, sorry tu. Atuk tahu yang tu je. Itu juga. Ada kaitan dengan yang tu. Atuk Tuhan. Atuk Tuhan. Mesti korang tertanya-tanya apa yang ada pada zaman Atuk. Betul-betul. Betul ke tidak? Betul-betul. Mesti korang tertanya-tanya apa ada pada zaman Atuk. Zaman Atuk ada lagu yang macam mana tu? Segalanya bermula pada zaman 60-an. 60-an. Zaman ni musik-musik awak bergenre musik bergenre pop ye ye pop ye ye pop ye ye macam mana tu? Mesti korang tak tahu. Tak tahu tu? Tak tahu. Mesti korang ingat ye ye bukan. 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 Korang tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Ah, kejap kita tanya DJ. DJ betul? Anda sedang dengarkan sama dengan drama macam sama. Lakukan. Era ini, arena muzik tanah air diwarnai dengan genre drama Melayu klasik digabung dengan rock and roll dan R&B atau lebih kita kenali sebagai pop ye ye. Sama-sama kita dengarkan pop ye ye. Alangkah sedihnya hatiku, duka meliputi karuku. Oh macam tu buat ye ye je tu. Atuk rasa macam tu buat ye ye. Tapi atuk rasa benda tu ada orang kacau setting dia. Music dia tak keluar. Orang orang belakang tak dengar. Mungkin lah orang belakang tak dengar. Lepas tu lepas zaman pop pop ye ye gini. Ye ye gini macam tu. Lepas tu zaman apa pula tu? Lepas tu atuk telah mengalami transition. Atuk telah mengalami transition. Mau masuki zaman 80-an. 80-an pula. Zaman 80-an pula. Atuk 80-an. Lepas ni zaman tu sangat terkenal dengan genre muzik rock. Muzik apa tu? Rock. Rock. Betul. Betul. Rock. Macam mana? Okey, okey. Atuk nak tahu, nak tahu tanya korang semua. Okey, okey. Atuk nak tanya korang semua. Korang tahu tak apa itu rock? Tak. Mungkin korang tahu rock. Rock. Itu bukan. Okey, kita dengar. Kita tanya radio lagi sekali. Okey. Okey, radio. Baiklah, ada kembali ke Saman FM. Sekarang, kita beralih ke ku pilih senyummu. Andai ku punya iman dan indah, ku hadiahkan untukmu. Dalam hidup kita bukan berkelipan, engkau bagaikan kejuan. Antara ribuan mata menikam, takkan ku biarkan kau macam gitulah lagu-lagu rock. Tuk, tak bagi chance kita nyanyi tadi tu. Sabar. Sorry tu. Ada term. Gitu, gitu. Korang nak tahu tak? Mesti korang terfikir. Terfikir apa kaitan tu atuk pilih lagu tu dalam kisah kita ini. Kenapa tu? Kenapa tu? Sebab time tu atuk kenal dengan nenek kau. Atuk kenal sebab mana dengan nenek? Atuk kenal macam mana? Tu nenek tu. Nenek dah sampai. Lagu nenek tu. Atuk dahaga. Okey. Atuk cakap pasal nenek tu. Atuk kenal dulu. Atuk cakap pasal nenek.
cakap pasal apa? Macam mana tu orang nenek? Macam mana tu orang nenek? Macam mana tu? Mana boleh ya kita nak dengar? Kita perlu peringkat pelajaran. Itu kau yang belajar tu kan tak? Lepas tu macam mana? Kenapa aku pilih nenek? Kenapa tu pilih nenek? Apa yang special nenek tu? Apa yang special nenek? Ha. Nenek pernah main gitar? Ha. Nenek pandai nyanyi ke tu? Kejap. Atuk tengah fikir. Okey. Atuk pilih nenek sebab nenek ni berganjak mat Atuk nak nyanyi. Okey. Yang sedang-sedang sahaja yang aku sayang ni Atuk terkejut. Nenek mana? Nenek marah. Nenek marah. Ni rambut Atuk kami rupa. Rambut nenek ni lah, ni rambut rah. Nenek Atuk kau sekali ke? Kenapa kau bawa keluar rambut ni? Nenek sesak tu, Man. Dah berbau dah rambut. Inilah rambut Atuk kau dulu. Nenek simpan. Sayang punya pasal. Man. Cuba pakai tu. Cuba pakai. Macam ni, Rok? Macam Atuk. Aku sayang dia, Ma. Man. Aku sayang dia, Ma. Aku buka dia, Ma. Aku sedang-sedang. Jadi tu. Atuk salah kun. Atuk tak masuk tu. Lepas tu Atuk. Lepas apa Atuk. Apa dia? Lepas zaman tu masuk lagu yang macam mana pula tu? Masih rock lagi ke? Masih rock tu. Rock yang 80-an ni dia keras. Masih keras. Lepas tu? Keras kan? Okay, pada transition lagi. Atuk mengalami transition lagi kepada zaman 90-an. 90-an ni kebiasaan the rock dia adalah slow rock. Atuk tak boleh tekan sebab slow rock. Dan slow rock itu lebih dikenali sebagai jiwang balada. Suara Atuk masuk balada. Jiwang balada. Okay. Saya jiwang tu. Jiwang kan? Ha. Mesti korang tak tahu kan macam mana apa itu slow rock? Jiwang balada? Tak tahu? Tanya radio sekali lagi. Okay, tanya radio. Baiklah, anda sekali lagi kembali ke Zaman FM, Rama Tazaman. Baik, kita sudah dengarkan Rama Pop AA dan juga Rama Rock Pembuhan. Sekarang kita beralih ke era Jiwang dan Atuk, Balada. Atuk, Atuk nak nyanyi tu? Boleh. Saya pegang. Memang zaman tu memetik lah lagu tu. Kalau saya duduk hidup zaman tu mesti ramai. Sorry. Lepas tu dia memang over. Sabar. Lepas tu masuk lagu yang macam mana pula tu? Lepas tu masih Rock dah terbalik. Kita dah, bila kita masuk kepada zaman kini. Zaman kini. Kita refer kepada tahun 2000. 2000 sekarang kan? Rapper hipster, betul tak tu? Bukan.
Kau kerja rever je, kerja hipster je. Dengar Atuk lecture dulu. Kasih habiskan dulu. Sebenarnya, bila kita refer kepada tahun 2000, kita refer kepada awal tahun 2000. Oh. Kebanyakan dia muziknya berkonsepkan R&B. R&B? R&B. Apa tu? Rock and ballad. Oh, macam G1 ballad tadi, cuma rock and ballad. Mana tu? Atuk pun confused. Jangan, Atuk rasa kita perlukan bantuan radio sekali lagi. Kita tanya radio sekali lagi. Baik, sekarang kita melangkah ke era milenial. Sekarang akan dengarkan muzik R&B. Tuk. R&B bukannya rock and ballad, rhythm and blues. Atuk confused lagi. Atuk salah. Atuk salah lah. Okey, kita sama-sama kembali. Kita dengarkan R&B, rhythm and blues. Jangan lepaskanlah pasal di jiwa. Oh kerana ia ku menambah luka. Ia ku sendiri mengubati hati. Jangan lepaskan, sudah terhenti. Ku sudah. Kalau ada darah Atuk lah tu. Korang semua ni ada bakat Atuk ni. Bakat Atuk kan? Ada semua ada bakat Atuk. Ya tu. Atuk rasa macam cerita kita dah nak habis. Dah nak habis ke tu? Atuk pun dah tak ada idea. Atuk rasa cerita kita dah habis. Rasanya macam dah habis lah tu. Sebab Atuk cakap dah habis, kenapa? Atuk lupa ada kain kena sidai. Nenek kau marah nanti. Itulah tu, tadi duduk nyanyi je. Tapi sebelum kita habiskan cerita kita ni, Atuk akan memperkenalkan seorang jurucakap. Atuk memang baru ubah je tadi. Sebab nak cerita, kenapa Atuk bercerita pasal lagu-lagu lama dengan korang. Okey, dipersilakan. Berakhirlah sudah sketsa kita pada hari ini. Benarlah, begitulah adat di dunia. Tiada yang lama, tiadalah yang baharu. Hidup adalah satu perjalanan. Belajarlah daripada mereka yang lebih lama makan garam. Ingatlah, saat yang berlalu tak akan kembali. Tak mungkin akan kembali. Masa tidak boleh diundur. Tapi, apa yang baik boleh dikenang. Yang tidak, usahlah dikenang. Kelak memakan diri di kalbu bersembilu duri. Meranalah hati, lukanya tersayat kembali. Sahabat, jadikanlah ini satu peringatan agar menjadi kekuatan teruji. Kutitikkan di sini. Sekian. Terima kasih.